Selamat siang Tribuners. Saat ini saya masih berada di pasar tradisional air mendidih Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saat ini Tribuners, penjualan ular atau sanca, babi hutan dan daging anjing di pasar tradisional air mendidih ini sangat laris. Bisa Tribuners lihat ini banyak diminati pengunjung. Ini ada sanca atau kalau di Kota Manado ini disebut ular sawah. Meskipun ibu-ibu ya tidak takut menyentuh ular. Ini ularnya sudah cukup besar. Ini ada babi hutan atau babi hutan, di sana ada daging anjing yang sangat diminati oleh ibu-ibu dan setiap daging yang dibeli oleh masyarakat langsung dilakukan pembakaran. Ada sanca, ini babi hutan, dan ada daging anjing. Ini sanca yang sudah dibakar, ini sementara dibakar. Ini sanca. Sangat sibuk melakukan penjualan.